helikopter nggak lihat, kamu kan jika. Helikopter nggak lihat, polisi nggak cepat. Cek dulu ya fluid ada di sebelah mana, misalnya kalau kayak di air gini kan nggak tahu nih ombak, nggak tahu ya. Kalau bisa kalau sananya terlepas bisa dipasang dulu. Ini untuk membantu kita memberikan sinyal kepada rescue atau tim penyelamat. Cuma agak susah ya. Jadi kalau udah posisi udah pastikan kencang ya, itu juga tidak terlalu kencang. Oke. Hidungnya ditutup, Pak. Pada saat gemblung biasanya kalau yang bisa berenang gitu. Apa ya? Gak apa-apa, ini gak akan terlepas dari kita ini yang terjadi. Ya. Kemudian nanti baru posisi hard position. Bisa mulai kedinginan atau biar tidak kedinginan seperti posisi. Ini pasti ada. Oh, jadi kalau kita konstan kayak gini, posisi kita tetap ke atas kan? Iya, ke atas ini. Paling kepala kita di sini akan begini aja. Pokoknya iya, dia enggak apa. Kalau kamu tidak lulus bisa juga, tapi kadang-kadang kalau ya panik juga jauh. Dekat juga aja deh. Bisa jauh ya. Biasa gunakan lebih efektif pakai tangan aja, kakinya enggak usah. Karena kalau kebanyakan gerak dia energi kita habis. Kakinya silang ya kak, kayak gini? Kakinya ya santai aja, mau disilang juga gak apa-apa. Fleksibel ya? Ya, jadi usah duanya, dulu-dulunya tangan jalan, kaki jalan. Itu boros baterai, boros tenaga. Kepok? Kepok, saya katakan gak? Posisi apa nih, Adel? Posisi Adel, kan? Tentunya, posisinya. Adel, empat orang motor. Dia nggak lepas. Coba-coba, ada yang nggak sama nih mungkin. Mbak, tangannya mana mbak? Ini rangkul temannya, sorry. Mbak, ini pegang. Ini mbak dulu ini pegang. Ini mana tangannya? Ini. Pegang yang satunya mana? Makan satunya mana? Ini. Ini, satu. Satunya ini? Ya, pegang lah itu. Ini pegang. Ya, bisa nggak? Ini pergelangan tangan sendiri, ini mana? Ini temennya mana? Nah ini kan? Ya, tangannya ya. Oke? Okay. Ini gak akan lepas. Ya. Ini sakit kecil. Sekarang kalian bisa. Coba kasih informasi ke tadi. Tadi. Oke? Harus keluar. Ya, seperti ini. Kemudian karena kalau dari yang hari ke nanti kan kelihatan kecil banget nih. Ya bersama, tapi nanti bentuknya ya seperti ini. Coba bisa duduk, selonjorkan. Ya, nanti kurang lebih seperti kita, ya, dengan cara menggerakkan ini membuat yang pakai pelampung aja ya. Yang komando aja. Iya. Ya, silakan temannya coba. Duduk, duduk. Posisinya satu duduk. Duduk, duduk. Kayak gitu. Terus. Sampainya. Oke, kamu pengen main ke sini kan, Kak? Ya. Kalau misalkan dia ada arus, ini masih bertahan di sini. Iya. Ya. Lagi coba. Oh, kalau di air lebih mudah. Kalau kan tidak. Ya. Bisa. Berarti ini lagi. Ya. Enggak. Kenapa? Enggak ada pegangan tangan.
2 3 4 5 6 2 Oke, dia akan lebih cepat. 3 Gambaran lebih cepat ya. Baru naik secara perlahan. Ya, kenapa kalau kamu naik ya, kalian belum naik, kenapa kembali? Masalah tidak bisa. Oke, dari saya bilang dia tidak paham. Kanan duluan, tatapan mata ke depan, paham ya? Suruh kita lanjut ke samping, jangan larinya mengerucut ke belakang, mau dibut kapal, paham ya? Oke, sudah begini, kalian panik, kalian mau bisa ngasih kamu nggak tahu arah apa kamu lakukan? Oke, lakukan. Akan lebih butuh pengangkatan lebih lagi, karena ini dinginnya luar biasa, apa kalau aku? Lampar dia, kita mau tolong dia nih. Lo harusnya ke sana. Biarin. Harusnya ke sana, kita harusnya ke sana, Jadi dulu cepat ininya. Paham ya? Nah ternyata ada helikopter lewat, tapi dia ternyata akhirnya patah. Yang mana kita dulu? Oke, kenapa harus seperti ini? Karena ini karena yang paling kuat. Lebih cepat kan kalau kalian nggak bisa tangan kan? Ya. Dari posisinya nyaman ya. Pastikan kaki tengahnya. Ini aku bisa terlentang lah. Buat diri Anda nyaman. Oke, kalau sudah nyaman, saya merasa saya kedinginannya berlebihan. Saya minta tolong kepada saya itu hangatkan tubuh saya. Saya akan sebut namanya Hadal Po. Teruskan. Bila ada arus itu kita masih bisa. Lu bikin dua menit kan ya? Bisa ya? Beda kalau kita menang begini.
Kenapa? Apel selalu pengawasan tetap ada. Satu. Katanya ini waktunya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sisi travel dulu atau dilihat gitu? Sisi travel dulu. Kita kan dilihat belum.